itu sebenarnya manusia dan sungai itu yang membelah dua negara itu. Nah ini bisa lihat kan, ini dia di sekitar tembok, pokoknya ini tembok pembatas ada pembatas antara Jawa Barat dan Jawa Timur, banyak banget tuh. Tulisan ya itulah pokoknya, apa graffiti juga iya sebenarnya sih. Kalau di yang lain graffiti kayak gini tuh jadi malah motor, tapi kalau di sini jadi kelihatan lebih bagus ya gitulah, persepsi orang-orang. Keren. Banget tulisan ini, tulisan yang mungkin dari zaman dulu lah, di sini sebagai tanda. Dingin sih udah, nggak kayak tadi ya gitu, gelap banget, ngebangin cahaya. Sini nih, nah si panjang ke depan gua nih, Mercedes-Benz Arena. Gua nggak tahu itu stadion sepak bola dari klub mana, ntar gua pengen cari tahu deh pokoknya itu. Gak sepi sih, tapi ya lumayan seru juga. Oke, kita lanjut. Ini yang agak kerenan nih, Tribal mode on. Di dalam itu orang hati gitu. Ini Save Our Earth. Tapi sayang sih ini pagernya ngalangin pengen foto. Pagarnya biar nggak rusak. Iya tahu, tapi kalau buat foto tuh kurang gimana gitu. Kita langsung jalan aja terus. Kalau itu mau cat sesuatu. Wah oh, tuan. Ramones Museum. Wih, lumayan nih, keren nih. CS MR Failure Ray Charles. Rental Store. Keren nih, mantap. Gua nggak tahu nih dalamnya, kayaknya sih ada isunya karena ada bayar berapa gitu. Oke, mau naik ke atas dulu. Ada toko souvenir juga di dalam. Kecil.
Cilok. Ah, mana tuh anak? Sekin. Jadi gue lihat kayak ke sini. Hehehe, burung-burung pada ngumpul. Oke, gini tuh Praha, ini dari stasiunnya. Nah, kan bagus kan.